tepi. Kita ilu ilan. Dari atas apa dari mana? Monggo dari bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun agenda kita pada pagi hari ini, kami selaku pihak kepolisian berdasar dengan amanat undang-undang, pelaku tindak pidana anak juga masa ancaman yang di bawah 7 tahun itu wajib kami lakukan diversi. LP nomor A, LP garing A, garing 77, SPKT, garing Satreskrim, garing Polda Jawa Tengah, tanggal 11 Juli 2021. Dengan ini, kami pihak petugas Bapas, yaitu Ibu Penny Ratna Sari SH. Selama ini mereka berada di mana? Apakah ditahan atau mungkin di mana? Selama ini ada dokumentasi saat penyerahan dan ini dokumen kita ke dalam nanti pihak bapak. Mungkin nanti lead-nya atau segala macamnya nanti administrasinya dari bapak itu sudah terbit. Senyum dan. Iya senyum pakai masker. Cukup. Ini yang keempat. Keempat. Sebelum-sebelumnya seperti kasus apa, Don? Ini kan ada kejadiannya tuh dilakukan apa? Diversi. Itu biasanya kita dilakukan litmas diperoleh data bahwa adik ini masih berusia di bawah 18 tahun dan perbuatan yang dilakukan terhadap adik ini masih memungkinkan untuk dilakukan upaya diversi. Perlu diketahui bahwa diversi sendiri adalah penyelesaian masalah di luar persidangan. Jadi mereka melanggar ataupun kami duga terkait tindak pidana undang-undang wabah penyakit, di mana mereka secara kronologis melakukan konvoi sehingga terjadi pengumpulan massa, yang dimana pada saat ini kita masih dalam PPKM level 4 yang diatur dalam Permendagri maupun instruksi bupati, sehingga dengan ancaman hukuman yang kami terapkan di pasal 14 ayat 1 undang-undang karantina itu adalah 1 tahun. Dengan ini pihak kepolisian mengambil langkah mengupayakan agar anak-anak ini kita lakukan diversi. Adapun agenda pagi hari ini pun dihadiri oleh pihak PP2A dari pihak pemerintah daerah dan juga pihak Bapas. Sehingga momentum inilah kami selaku pihak kepolisian melakukan penyerahan kepada pihak Bapas.